Untuk mencapai target 70% warga Sumut harus divaksin pada Desember ini, Bin Daerah Sumut melakukan vaksinasi massal di 8 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi yang dilakukan vaksinasi oleh BIN digelar di SMK Negeri 1 Stabat dan SMP Negeri 1 Stabat yang berada di Kabupaten Langkat. Sebanyak 5.500 vaksin jenis Sinovac dosis 1 dan 2 disediakan pihak BIN Sumut untuk para pelajar dan warga di Kabupaten Langkat. Pelaksanaan vaksinasi ini juga bekerja sama dengan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau MAPMI Provinsi Sumatera Utara. Kepala BIN Daerah Sumatera Utara, Brigjen Asep Jauhari menyatakan, vaksinasi hari ini merupakan tindak lanjut vaksinasi massal dosis 1 yang dilaksanakan oleh BIN 28 hari lalu. Hari ini BIN Sumut melakukan vaksinasi di 8 kabupaten kota di wilayah Sumut diantaranya. Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan jumlah vaksin yang disediakan berjumlah 8.500 vaksin jenis Sinovac dosis 1 dan 2. BIN menargetkan pada akhir Desember ini, 70% warga Sumut sudah divaksin untuk mempercepat terwujudnya herd immunity atau imunitas global menuju Indonesia sehat. Boleh. Aja kawan-kawan nanti ada lagi ya. Biar aman banyak pembelajaran tempatnya. Ini di Kabupaten Langkat, Binda Sumut. Bekerja sama dengan MAPMI sebagai bagian dari masyarakat di Sumatera Utara ini melaksanakan kegiatan vaksin di Langkat. Adapun sasaran itu ada 3. Yang pertama di SMK 1 ini, yang kedua di SMP 1 Sabat, yang satu lagi di Kecamatan Sewampu. Untuk dosis vaksin yang kami bawa adalah 5.500 sesuai dengan kegiatan kita 28 hari yang lalu melaksanakan vaksin pertama dan ini vaksin kedua. Karena kegiatan di Binjai. Di Binjai, Simalungun, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Tengah, Dairi, dan juga Samosir serta Humbahas. Itu kegiatan yang kita lakukan di hari ini oleh Binda Sumut. Dengan jumlah total keseluruhannya sekitar 8.500 dosis. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.